para YouTuber. Kali ini kita tampilkan video cara pengemasan kasur gender Doraemon ya. Nah, demikian cara pengemasannya ya. Kita vakum, kita lipat dulu, setelah itu kita masukkan ke dalam plastik ya, seperti video berikut ya para YouTuber dari www.kadusikan.com. Kita tampilkan cara pengemasan kasur gender atau kasur Doraemon ya. Berikut caranya ya. Oh ya para YouTuber, jangan lupa ya untuk share, like, subscribe-nya ya para YouTuber. Oke, selamat menonton ya para YouTuber. Yes, selesai pengemasan. Kita adakan vakum ya para YouTuber ya. Dari vakum berikut tujuan untuk pengiriman supaya tidak terjadi kerusakan pada barang ya. Kita vakum dulu ya para YouTuber ya. Dari kadusikan.com pengemasannya sangat-sangat hati-hati ya, seperti ini para YouTuber. Oke, sampai di sini dulu para YouTuber. Kali ini setelah kita tampilkan cara pengemasan